Batara Wisnu adalah simbol keadilan dan keabadian. Batara Wisnu menjelma kepada manusia-manusia langit. Di zaman pra-Ramayana, sang Batara Wisnu menjelma kepada Raja Maespati bernama Prabu Harjuna Sasra. Di zaman Ramayana, sang Batara Wisnu menjelma kepada Prabu Rama Wijaya, Raja Negara Pancawati. Dan di dalam Mahabharata, sang Batara Wisnu menjelma kepada Prabu Sri Batara Kresna, Raja Negara Dwarawati, yang mempunyai kewajiban menegakkan keadilan. Wayang memberikan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang keras, bagi hati yang membeku, dan bagi kepala yang membatu. Wayang menjadi perlambang bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wayang kebanggaanku, wayang jiwaku, wayang jagatku. Kisah cinta sang Batara Wisnu kepada sang Dewi Murni. Berada di tengah hutan belantara, hey.
diajeng batane Sri Widawati karepmu kepiye? Kakanda, Kakanda datang ke rumah ke kayangan Untara Segara tidak lama. Sudah ada di sini, sudah ada mau pergi lagi. Diajeng, saya ini mempunyai kewajiban ke dunia menciptakan keadilan dan ketentraman. Jadi, kalau saya pulang ke kayangan tidak bisa lama-lama. Padahal Kakanda punya istri, punya kewajiban, seharusnya aku juga diberi nafkah batin, tapi tidak pernah diberi nafkah batin. Diajeng, seperti ini kewajibanku harus saya laksanakan. Untuk itu mohon maaf kalau pun Kakang pulang ke kayangan Untar Segaran tidak lama. Supaya lama, bagaimana caranya supaya aku bisa lama ketemu Kakanda? Nah, begini. Menurut hemat saya, bidadari itu pada pandai menyanyi. Saya bisa berlama-lama di sini kalau diajeng Dewi Sri Widawati menyanyikan suatu lagu untuk Batara Wisnu. Kalau begitu, ini adalah lagu untuk Kakanda. Mudah-mudahan diterima dengan baik dan Kakanda tidak segera pergi. Ya, lagunya apa? Lagunya Angin Malam untuk Kakanda tercinta. Kalau saya bernyanyi tidak beda dengan suaranya Batari Nova. Untuk itu mohon Batari Nova untuk berdiri untuk menyanyikan lagu judulnya Angin Malam. Apa bisa? Kalau tidak bisa tidak usah diajak ke Australia saja. Mari, lagunya Angin Malam. Kakang, saya merasa belum puas. Kalau tidak ada lagu lagi, saya mau pergi ini. Saya mempunyai rasa cinta yang lebih kepada Diajeng Batari Sri Widawati. Ada istilah imbang ono katresnanku. Ini juga ada lagunya.
Coba saya ingin mendengarkan lagu imbang ono katresnanku. Silakan Batari Rini, Batari Uun, Batari Yanti, dan Batari Santi. Ya, berempat. Lagunya imbang ono katresnanku. Teman-teman para dewa penabuh supaya digenjelengkan malam ini. Lagunya imbang ono katresnanku. Oh,
Kiajeng Batari Sri Widawati. Apakah Kanda? Mohon maaf, saya harus meninggalkan kayangan Untar Segara. Saya akan turun ke dunia karena saya harus mempunyai tugas menciptakan keadilan dunia. Kalau begitu saya ikut, Kakang. Kalau ikut boleh, tapi tidak boleh bersama-sama. Supaya kalau ada halangan bisa saling menolong. Ya Kakang, aku ikut dari kejauhan, Kakang. Cinta sang dasamuka melihat wanita langsung jatuh cinta. Laksana air menetes menimpa bebatuan. Hancur berkeping-keping, itulah dasarnya cinta. Menggelegar seperti suara bom atom. Tidak salah penglihatan. Ini pasti Batari Sri Widawati.
apa kamu tahu saya? Karena saya pernah melihat Facebookmu. Wajahnya tidak berbeda dengan yang saya lihat. Saya juga agak kenal nama kamu. Kamu Prabu Dasamuka. Ya, benar. Apa sebabnya kamu mencariku? Begini. Saya sudah lama jatuh cinta dengan kamu. Untuk itu, karena ini ketemu. Berhadapan-hadapan, maulah kamu menjadi istri saya. Saya sudah mempunyai suami. Seharusnya kamu mencari yang belum punya suami. Justru sudah punya suami, aku senang. Untuk itu, kamu mau jadi istri saya? Saya tidak mau. Sampai di mana akan ku kejar, kemana larimu? Ketemu yang aku cari selama ini. Hei, Batari, Sriwidawati, jangan lari, hei. Hei. Hei, I love you. Hei, jangan lari. Ciri-ciri orang jahat, gugu karasaning prianggo. Menurut kemauan sendiri, sudah kungkulan ning liyan. Tidak suka orang lain lebih baik. Bila berbicara tanpa perhitungan, menganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ada dewa turun dari angkasa, siapa? Saya Batara Wisnu. Kenapa Dasamuka? Kamu mengejar-ngejar seorang wanita yang tidak punya daya kekuatan. Itu adalah istriku. Wah. Sepertinya aku ditemukan dengan orang yang tepat. Untuk itu, karena kamu suaminya Batari Sriwidawati, saya minta Batari Sriwidawati. Ya, bisa. Kalau kamu bisa mengalahkan sang Batara Wisnu. Ayo, Batara Wisnu. Sama-sama mencoba kesaktian. Mohon hendra
Wah, luar biasa. Zaman dulu kala ada hewan raksasa hidup di antara benua. Oh, sang Dasamuka marah tak terkendali, mengeluarkan kesaktiannya menjadi Dinosaurus Pithecanthropus Soloensis, merusak keadaan sehingga bubrah langkah. Thank you.
jujumun tapler ginetap netro kocak ngundarandir sinapetom rang segedeng wel urup dahanane ing sang Batara Wisnu melihat keadaan hatinya tak tahan sehingga menciptakan kesaktiannya, mengeluarkan kesaktiannya menjadi berhala sebesar Gunung Mameru. Thank you.
sebagai pembukaan inilah suasana di negara Alengka Diraja. Negara yang dipimpin oleh seorang raksasa yang bersifat angkara murka, karena selalu ingin menjajah negara lain, senang menindas, haus akan kekuasaan, tidak ingin ada raja lain yang mempunyai kekuatan lebih dari negara Alengka Diraja. Siapakah raja negara Alengka Diraja bernama Prabu Dasamuka? Walaupun demikian mempunyai kesaktian yang lebih dari manusia biasa. Karena walaupun mati berkali-kali bisa hidup kembali, karena mempunyai ajian yang disebut Aji Pancasonya Warsakaning Bumi. Sehingga sang Dasamuka mempunyai julukan raja yang gegeduk sama laduk, dudeng sama ladeng. Kalau berbicara keras, tidak sabaran, menyelesaikan masalah selalu dengan emosional. Yang menghadap di depannya adalah adinda tercinta bernama Raden Wibisana. Juga yang gagah perkasa adinda tercinta juga bernama Sang Kumbakarna. Tidak ketinggalan, Sang Patih Prahasta dan seluruh punggawa praja berjumlah ribuan, bahkan jutaan miliaran pasukan yang ada di negara Alengka Diraja. Tidak berapa lama Sang Dasamuka bersabda, membuka pembicaraan. Setiap orang mudah teringat cinta, apalagi cinta yang pertama. Terasa sampai di relung hati, walaupun sudah ada pengganti. Karena cinta duri bisa menjadi mawar, setan bisa menjadi bidadari.
karena cinta walaupun sakit. Ngakunya enak. Saya raja Gegeduk sama Laduk. Adinda Wibisana, bagaimana Kakanda? Bagaimana kamu? Saya percaya supaya menata para prajurit supaya pandai berperang, sewaktu-waktu ada tugas bisa melaksanakan. Kakanda, semua prajurit di negara Alengkadiraja sudah saya latih, sudah bisa berperang dengan cara apapun. Mumbakarna bagaimana? Juga sama Kakanda. Saya sudah mengabdikan diri saya untuk negara Alengkadiraja seisinya supaya bisa tercipta aman tentram. Patih bagaimana? Semua prajurit telah siap siaga sewaktu-waktu diperintahkan untuk berperang siap siaga, Gusti. Agus, hari ini saya mengumpulkan kamu sekalian karena hatiku tidak bisa hilang karena saya tetap mencintai Batari Sriwidawati yang telah turun ke dunia. Setelah saya amati dengan kacamata batin, Batari Sriwidawati sekarang ada di negara Maespati menjelma kepada seorang wanita bernama Dewi Citrawati. Saya ingin menjajah negara Maespati yang di situ ada permaisuri yang bernama Dewi Citrawati. Bagaimana menurut pendapatmu? Kakanda Prabu, saya tidak berpendapat saja. Karena saya berpendapat pasti bertentangan dengan Kakanda Prabu. Kumbakarna bagaimana? Wah, kalau saya tidak sependapat Kakang. Karena Kakang Prabu pertama ingin memperluas jajahan, pasti terjadi peperangan. Di mana peperangan itu yang jadi korban adalah rakyat jelata. Apalagi Kakanda Prabu menginginkan wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Kakanda Prabu kalau ingin mempunyai istri, carilah wanita yang masih belum punya suami. Kakanda Prabu, cukup Dasamuka. Aku yang menjadi raja. Dasamuka yang menjadi raja, bukan kamu. Iblis kamu, Kumbakarna. Mendingan kamu pergi dari negara Alengkadiraja, Kumbakarna. Bicara lantang sang Kumbakarna, mengingatkan perbuatan sang raja. Demi keselamatan negara, kalau begitu suaraku sudah tidak dianggap oleh Kakang Prabu. Kakang Prabu, saya hanya ingin Kakang Prabu menuju jalan kebenaran. Jangan sampai hidup merugikan orang lain. Cukup Kumbakarna, pergi kamu dari negara Alengka. Daripada saya tidak didengar suara saya pergi dari negara Alengka Diraja. Mohon pamit Kakang. Dasamuka lupa diri, tidak dapat mengendalikan hati. Akibatnya negara Alengka terjadi tsunami. Belum berapa lama sang Kumbakarna meninggalkan negara
alangkah dirajat. Seperti ada sesuatu yang aneh terjadi di negara alangkah dirajat. Ada air yang masuk ke negara alangkah dirajat semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin membesar. Sepertinya negara alangkah dirajat akan terjadi tsunami. Seluruh punggawa praja berlarian karena ketinggian air hampir mencapai 5 meter. Sana sang Wibisana mengeluarkan kesaktiannya, membentung air bah yang datang. Raden Wibisana tahu keadaan negara alangkah dirajat terendam air setinggi 5 meter. Segera mengeluarkan kesaktiannya, air yang tinggi tadi bisa larut karena kesaktian Raden Wibisana. Thank you.
tercinta Wibisana bisa menghilangkan tsunami setinggi 5 meter. Ya Kakanda Prabu. Nah, saya bertanya. Air ini dari mana air ini? Kakanda Prabu. Saat ini Sang Prabu Harjuna Sasra baru bertapa di samudra sehingga airnya meluap sampai negara Alengka Diraja. Wah, malah saya pakai untuk meremuk negara Maespati. Patih. Bagaimana Gusti? Prajurit disiagakan. Masuk ke negara Maespati. Dibedah negara Maespati. Dawuh sinuwun. Dalam laut dapat diduga. Dalam hati siapa tahu. Dapat dihindarkan, pasukan raksasa telah siaga. Pedangnya berkilat-kilat,
bawah terik matahari. Ong, ong. Kepalan tangan menuju langit, semangatnya berapi-api. Suaranya menggaung merintih, rintih. Semua prajurit negara, alangkah diraja tidak saya absen satu persatu. Semua pada hadir, siap. Prajurit yang ada di depan kelir, siap. Oke. Yang di belakang panggung, siap. Prajurit yang di luar tenda, prajurit cewek, masih pada belum kantuk. Janggi Serana, ya kamu, Sang Patih, silakan kamu menyiapkan barisan supaya menuju ke negara Maespati. Dawuh Sinuwun. Saya akan memimpin pasukan menuju ke negara Maespati. Pagi berangkat gegap gempita. Pasukan raksasa maju ke medan laga. Dengan pasukan kebesaran, ibarat matahari di tepi lautan. Oh, menyinari alam raya. Gemerlap sinar terangnya. Gunung dan awan tampak kemerahan. Pasukan berangkat hari ini. Masuk.
Adyabolo, Lumaksono, Makito, Kito. Sono, Makito, Hito, Tanjo. Pasukan siap. Siap. Maju. Thank you.
Kendaraan sang dasamuka berupa burung unta gagah perkasa, berkepala raksasa dan dapat berbicara. Wiljaksa, dawuh sinuwun. Sudah berapa lama, berapa periode kamu ikut dasamuka di negara Lengkadiraja? Seingat saya sudah 3 periode. Hitungan saya. Nah, karena kamu makan bukan makan biasa, ya. Bukan makanan burung, makananmu sego goreng, tongseng, bakso, soto. Untuk itu saya mau berangkat ke negara Maespati. Kamu tahu alamatnya? Sepanjang ada alamat Google Map, saya tahu. Ya, kalau begitu saya kirim via WA. Hari ini menuju ke negara Maespati. Saya akan meluruk ke negara Maespati. Silakan naik di punggung saya, Gusti. Dasamuka titi brani, wis mati urip maneh. Tinggi lagi.